Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya yang berada di mana saja, jumpa lagi dengan saya Ira di Ira Fest Channel. Nah, teman-teman jangan lupa ikuti video saya, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya, agar channel saya bisa berkembang dan menjadi penyemangat saya untuk berkarya atau untuk membuat video-video selanjutnya. Teman-teman, sekarang saya terburu-buru mau jemput seseorang dari airport. Tapi saya tidak menjemputnya di airport, tapi di mall ya, di Paradi Mall. Karena dari airport bisa naik bus pergi sampai Paradi Mall, baru ke sini boleh naik taksi. Nah, teman-teman mau tahu siapa yang datang hari ini? Simak video saya sampai habis. Ini nunggu kakak saya, kakak tercinta. Ini kedatangan saya, punya kakak, guys. Kakak saya ke sini. Ini saya punya kakak datang ke sini. Hanya 3 hari ya. Hari ini sampai, minggu dia sudah terbang lagi pergi ke India, ke rumah dia lah, karena dia tinggal di India ya. Ini saya punya kakak, kakak tersayang. Gemuk sangat aku. Hanya jangan mati-mati biar kan seimbang tuh. Kenalkan ya, ini kakak saya datang dari Indonesia mau pergi ke India. Sekarang saatnya makan dulu karena lapar. Ini green tea, minumannya ya sudah sampai panas-panas. Iya, itu restorannya dulu di sini. Nah, ini ya. Ini makanan. Semua makanan ini makanan mana Korea ya? Oh, Japanese, Japanese. Teman-teman, makanan ini sudah siap ya. Sudah datang. Mau makan dulu. Set sabar, fish. Maklum orang kampung, ya. Orang desa nggak bisa pakai sumpit. Sambal.
Jawa mau makannya pakai sambal baru mantap. Di Taiwan pandai menggunakan sumpit ya. Saya enggak bisa. Supnya ada tahuna. Ada siwit ya, ini siwit ya. Tapi sedikit sekali. Tahunya satu saja, satu potong tapi kecil ya. Ini kalau orang atau teman-teman yang kerja di Taiwan pasti tahu ya, ini sup apa ya. Nah teman-teman, sudah habis sampai bersih, tinggal tulang saja. Mau jalan beli barang, beli sesuatu, beli bumbu rendang instan. Gak dibawa ke India, gak ada di sana. Nanti kalau kangen masakan-masakan dari daerah sini, daerah timur-timur Malaysia, Indonesia, susah. Ada nih restoran yang larang. Pergi ke Tesco dulu, beli barang. Aku masak bisa, masak sendiri di sana. Ini tandur nih. Ini loh, tinggal satu sih. Ini di India nggak ada guys.
ono neng Malaysia sama Singapura ono ini, neng Jawa yo enggak ada. Salah. Aro iki guys, instan. Penak masaknya gara-gara tinggal cemplung-cemplung tambahin bawang sama brambang. Bukan promosi ya. Iya guys, merek ini ya, Brahim ini enak, yang paling enak di sini. Kalau misalnya ada di Taiwan, di Hong Kong, ini paling enak. Rekomendasi banget. Mereknya apapun ada, macam-macam. Balik dulu naik taksi ya. Ya, yes. Sudah sampai rumah. Mari kita angkat-angkat. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah mengikutinya. Sampai jumpa, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.